Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarkan, alumni Akpol Angkatan 91 Batalion Baradaksa telah 30 tahun mengabdi di Kepolisian Republik Indonesia. Di usianya yang 30 ini, melaksanakan kegiatan vaksinasi Wan Bakti Sosial di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan Baisukan Sabtu 31 Juli 2021. Alumni Akpol Angkatan 91 Batalion Baradaksa telah 30 tahun mengabdi di Kepolisian Republik Indonesia. Di usianya yang ke-30 ini melaksanakan kegiatan vaksinasi Wan Bakti Sosial di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan Baisukan Sabtu 31 Juli 2021. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini berlangsung di Aula Bayangkari, Matida Bat Layeri Mapolda Kasel, Jalan di Panjaitan Banjarmasin Tengah, Wan dihadiri Kapolda Kasel, Wakapolda Kasel, Pejabat Utama Polda Kasel, Kapolresta Banjarmasin Wan Kolonel TNI Hermawan, perwakilan 91 dari Kodam 6 Mula Warman, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Terlantas Rikwanto SAM KUM, Wayan Takuni memadahkan, kegiatan ini dalam rangka 30 tahun pengabdian alumni Akpol Angkatan 91 Batalion Baradaksa yang memberikan sumbangsihnya kepada warga berupa vaksinasi, Wan Bakti Sosial guna meringankan beban warga dalam menghadapi PPKM di masa pandemi COVID-19. Batalion Baradaksa Angkatan 91 ulang tahun. Angkatan 91 di sini ada Pak Wakapolda, ada Karolog Pak Sagi, ada Pak Hermawan. Ya. Angkatan 91 artinya lulusan tahun 91. Pak Kapolri juga Angkatan 91. Ya. Jadi, se-Indonesia dalam rangka ulang tahun Angkatan 91 memberikan sumbangsih kepada masyarakat berupa vaksinasi dan sembako, bantuan sosial atau bakti sosial supaya sedikit banyak meringankan beban masyarakat dalam menghadapi COVID-19 dan dalam menghadapi PKPM yang sedang kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun dan sukses bagi Batalion Baradaksa Angkatan 91. Mudah-mudahan ke depan lebih jaya lagi. Amin. Sementara itu, Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Polisi Muhammad Agung Budijono, SIKMSI, memadahkan kegiatan vaksinasi Wan Bakti Sosial yang bertemakan Polri Peduli Gebrak Vaksinasi Wan Pemberian Baksos Presesi ini merupakan bentuk sumbangsih alumni Akpol Angkatan 91 Batalion Baradaksa kepada warga di masa pandemi COVID-19. Muhammad Agung Budijono menambahkan, kegiatan sebagai bentuk ucapan syukur karena sudah mengabdi selawas 30 tahun di Kepolisian Republik Indonesia ini akan dilakukan di seluruh Polres, Polresta jajaran yang ada di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan. Muhammad Agung Budijono berharap bantuan yang diberikan bisa bermanfaat bagi penerima. Wan mengingatkan warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dan di Kalimantan Selatan kita laksanakan kepada seluruh wilayah, yaitu Polda Kalimantan Selatan berikut jajarannya. Jadi dilaksanakan di setiap Polres dan di Polda dilaksanakan di Mapolda. Jumlah yang kita lakukan vaksinasi berikut bakti sosial hari ini adalah khusus Kalimantan Selatan melaksanakan sejumlah 1.991 orang yang divaksinasi dan paket bakti sosial. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat kepada masyarakat khususnya Kalimantan Selatan dan secara umum di seluruh masyarakat warga negara Indonesia di seluruh wilayah. Itu yang bisa kami sampaikan. Perwakilan alumni Akpol Angkatan 91 Batalion Baradaksa Kolonel Infantri Wawan Hermawan berharap kegiatan vaksinasi Wan Bakti Sosial bermanfaat gasan warga yang terdampak pandemi COVID-19. Ulang tahun pada Batalion Baradaksa 91 yang ke-30 tahun pengabdian di lingkungan Mabes Polri. Kemudian mengucapkan terima kasih atas kegiatan bakti sosial, vaksinasi, pemberian sembako yang bermanfaat bagi masyarakat.